Senin siang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, siswa SMA Negeri 6 dan siswa SMK Negeri 3 Kota Jambi terlibat tawuran di SMA Negeri 6 Kota Jambi. Berdasarkan kesaksian satpam dan siswa SMA Negeri 6, kejadian dipicu salah seorang siswa SMK Negeri 3 masuk ke SMA Negeri 6 untuk menemui seorang pacarnya siswi kelas 1. Tidak terima sekolahnya dimasuki oleh siswa lain, beberapa siswa SMA Negeri 6 lantas meneriaki pelajar SMK tersebut hingga besi tegang. Entah dari mana asal-usulnya mengetahui kejadian tersebut, tiba-tiba saja sekitar 20 pelajar SMK Negeri 3 mendatangi SMA Negeri 6 sambil melempari sejumlah batu. Itu datang konvoi, bendera juga kan? Bendera apa bang? Bendera merah putih. Berapa orang lah? Ratusan? Puluhan? Pertama orang 8. 8 motor kan? Melempar batu ke dalam. Apa yang pecah bang? Gak ada yang pecah, cuman melempar anak-anak yang berada di luar di sini. Lari mereka. Nah, itu datang lagi jam 1 tadi. Itu? Pakai bendera lewat. Itu dikejar lagi sama anak-anak, dapat satu orang. STM menyerang SMA 6. STM mana? STM SMK Negeri 3 Jambi. Gara-gara apa, Dek? Gara-gara wanita. Cuman itu. Jadi mereka nyerang ke sini, kami datang lempari, kabur. Memang selain itu enggak ada masalah lain. Tidak ada. Udah sering kejadian gitu. Enggak, ini yang ketiga ya. Tiga. Usai puas melempari batu ke kerumunan siswa SMA Negeri 6 yang sedang berada di sekolah, lantas siswa SMK Negeri 3 kabur menggunakan sepeda motor. Beruntung tidak terjadi korban jiwa dan luka-luka, namun kejadian tersebut menyebabkan kegiatan belajar mengajar SMA Negeri 6 lumpuh. Dolly Maulana, Jambi TV.